Oh iya. Yang hitam ya? Hitam. Oh, jelas tuh motif. Ini sebagian ya, masih banyak sebenarnya di dalam. Ya, ada ya, dia di sini. Ini gimana ceritanya? Saya jadi navigator. Pengasuhnya deh. Pengasuh lagi ya. Jadi navigator ya. Navigator, nah. Guide-nya ya. Ya, guide. Bisa aja guide udah kayak turis. Ya. Aduh mamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang alhamdulillah kita bisa beli lagi di salah satu lapak yang ada di ITC apa nih? Kebun Kelapa. ITC Kebun ya. Kelapa. Nah, lokasi tempatnya Bang Alvin dulu. Nah, kebetulan memang lokasi ini referensi dari Bang Alvin. Jadi tadinya kan kita ngopi-ngopi di salah satu destinasi wisata yang ada di Bandung. Ya. Namun daripada saya pulang langsung ke BSD, mendingan kita mampir dulu di sini untuk support teman-teman yang ada di sini yang memang dari dulu sampai sekarang masih konsisten ya, ya. Untuk memberikan beberapa pilihan-pilihan batu akik dan juga permata yang bisa jadi referensi buat teman-teman yang pengen nambah koleksi, begitupun buat jual lagi. Seperti apa keseruan di sini? Kita langsung tanyakan nih, karena kebetulan Bang Alvin yang jadi apa namanya navigatornya nih. Dia ngasih referensi salah satu lapak yang ada di sini. Ya. Kita kepo-kepoin. Tuh, kumaha damang? Wih, jadi Sunda saya di sini nih. Ayo mamai. Ini kebetulan kita onarnya Pak. Nah, Pak Ujang, salam kenal Pak Ujang ya. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mohon maaf nih jadinya saya ngerecokin ini. Siap, siap. Izin karena kebetulan Pak Ujang lagi diskusi sama teman-teman di sana, biarkan beliau yang ngasih ini ya kan. Ya, kita jangan ganggu nih. Iya, bisa bisa kualat nanti kita. Saya memang ininya. Ya. Bo. Oke, okay. Izin Pak Ujang ya. Siap. Nah, di sini ada beberapa pilihan jenis batu pirus dan juga akik yang kemungkinan bisa jadi referensi buat teman-teman. Nah, perihal gambaran, kemungkinannya di sini kan untuk harga beda-beda nih ya. Seperti kita pahami ada harga ada kualitas tentunya betul, Bang ya. Dan betul. Memang di sini saya lihat memang dominan pirus ya. Iya, dominannya karena Pak Ujang terkenalnya dari dulu pirus. Iya. Ujang pirus. Jadi, oh, berarti Ujang Pak Ujang Abun pirus. Oh. Beliau spesialis batu pirus. Pirus persi, hubei, pokoknya segala jenis. Jenis pirus. Walaupun sebenarnya ada juga beberapa pilihan lain batu akik yang ada di sini ya. Oke, enggak apa-apa kita coba lihat satu persatu. Nih, teman-teman. Nah, si dedenya nunggu. Bukan, udah, biarin aja. Aduh, mamai. Saya kabur bentar. Iya, iya, siap-siap. Nah. Nah, ini teman-teman kita akan coba lihat beberapa koleksi yang ada di sini. Oke. Jadi untuk harga tentunya teman-teman bisa langsung tanyakan ke ownernya. Cuman estimasi di sini dari ratusan sampai jutaan dan memang ada harga ada kualitas ya. Jadi insya Allah banyak pilihannya. Ada harga ada kualitas. Ada bacan. Saya habis makan padang ini. Mantap. Lupa cuci tangan mamai. Tuh banyak sekali pilihannya. Ih mamai mantap. Ini ada motif 7. Ini combong tapi teratai. Teratai madu, combong, lavender. Mah, kayak di kabarannya, mis bersihnya. Tuh, ini junder, junjun derajat. Yang jelasnya harga kita dari ratusan sampai jutaan ya. Iya. Jadi kenapa kita nggak terlalu detail untuk ngasih tahu harganya, biar mereka bisa langsung ke sini ya. Betul. Nah, melihat langsung ya. Ya, melihat langsung lebih puas tentunya dan. Di sini kan memang banyak referensi lapak juga ya. Wih, cakep pirusnya, lawasan semua ini. Perak semua ya, daingnya. Mantap. Karena memang beliau spesialis perak ya, makanya rata-rata ringnya udah perak semua ya. Udah perak. Dan lawas. Lawasan. Dan berkarakter ya. Berkarakter. Ini semi cutting. Kotak, udah daging juga udah nembus ke bawah. Iya. Ya, ini kayak ya, ini nogosui. Iya, nogosui. Nogosui. Klawing ya. Beda sama klawing ya. Sama. Nogosui kan lebih dominan hijau, kalau klawing itu dominan kuning atau merah. Iya.
Kalau Naga Bonar beda. Naga Bonar beda. Kan sudah damai, oh, sudah damai, udah enggak perang lagi. Jadi oh iya. Hujan ya. Iya 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 iya, ada yang jenis Garut. Jenis iya Garut. Garut tembaga. Ini yang dampingin saya sebenarnya buru-buru nih teman-teman. Dia ada janji malah. Enggak janji. Dia ada janji malah nemenin saya di sini. Prioritas. Aduh mama. Loh, masa? Itu Ruby. Kok bisa begini? Iya. Ruby apa namanya? Ruby, kenapa segini ini doang? Ruby jadi memang ini Ruby asli. Hmm. Dia yang ininya daging. Hmm. Yang ininya Ruby, batu Ruby asli. Oh, jadi ya. Ini waktu pembagian warna telat datang dia. Nah, dapatnya segitu. Aduh, makanya kapan-kapan harus buru-buru ya. Unik ya. Unik, antik ya. Dan harganya pun masih terjangkau. Masih worth it ya. Iya. Oke. Okay. Harganya terjangkau. Ini Tiger E ini kayaknya. Itu Jasper. Jasper. Tapi motif ya. Kayak keong ya. Betul. Ini banyak Garut juga ya di sini, Garut kan ini. Iya. Tuh, cakep nih Garut ini. Cakep. Multicolor Jasper ya atau Garut. Intinya di lapak kami itu harga dari ratusan sampai jutaan ya. Iya. Kami enggak perlu secara detail menjelaskan harganya satu per satu, minimal kita kasih pandangannya aja ya kurang lebih. Nomor telepon aja. Jadi biar orang langsung WA ke sini. Kalau mau ke sini kan banyak nih pilihannya. Lebih puas. Nanti teman-teman di akhir video saya akan minta kontak person dari ownernya ya, biar teman-teman langsung WhatsApp atau by phone. Wih, mamai dompet bergetar langsung lihatnya nih. Waduh, ini antik jatuhnya nih. Ini sakral disebutnya. Ini saya pakai begini atau, mertua lewat saya cuekin ini. Aduh, cuekin aja deh, ini karang nunggal. Karang nunggal. Tapi karang kata saya kalau cuekinnya. Oh iya, jangan. Yang kata saya ya. Karang nunggal. Aduh mamai, ya. Mantap nih. Iya, lucu ya. Lucu. Aduh aduh. Kalau ini mah pancawarna nih Garut. Pancawarna Garut, betul. Jenisnya edong kayaknya. Edong, ya ini ya, sama ini nih. Batu lawas. Lawasan ya, galian lama ya. Ya, iya betul. Ini kita berada di mana sih? ITC Kebun Kelapa ya. Kebun Kelapa. Di dekat alun-alun ya, Bandung. Alun-alun Bandung, lantai 1 ya. Iya. Karena ini sahabat-sahabat saya juga. Makanya kita support ya. Iya, kita support. Kita support. Tuh, aduh banyak banget ini juga nih. Tapi di sini kita mau liatin juga nih beberapa jenis virus ya, yang mungkin. Oh, ini dulu nih motif nih. Nah, itu motif. Sinden ya. Sinden dari yang ya. Warna hitam tuh sindennya ya. Tuh. Judulnya batunya itu Picture Jasper. Picture Jasper. Ya. Oke. Okay. Ada dua gambar di sini ya. Iya. Ini juga sama, ada motif juga. Motif juga. Mungkin kalau dilihat ikan hiu atau ikan paus kebaliknya ini ya. Ini. Oh. Kepalanya lagi celangap ya. Begini. Atau pemandangan. Di sini bisa orang menari ini kepalanya, ini roknya. Terserah deh. Bebas. Gitu. Ngapa jadi lari ke rok semua? Rok si ikan aja lah. Katanya itu kan imajinasi masing-masing. Iya, betul. Ekspektasinya beda-beda ya. Iya. Ini di sini kita buka dari jam berapa sampai jam berapa nih? Biasanya dari jam 10 sampai jam 5 ya. Oke, jam 10 sampai jam 5 sore ya. Iya. Karena di lokasi ini dulu Bang Alvin mencoba keberuntungannya di TC ini dan kemudian hijrah pindah ke Jakarta ya. Iya, berarti tidak beruntung apa gimana dari. Oh, bukan, tapi mencari suasana baru. Oh, suasana baru ya. Jadi lebih ke situ. Bermula di sini. Iya, bermula di sini. Di sini ya. Betul, karena biar bagaimanapun rezeki di mana aja tuh ya ada. Betul. Cuman kan suasana kadang agak ganti suasana dan atau apa. Kacang tidak lupa kulitnya. Oh iya dong, makanya kita balik lagi ke sini, kita support teman-teman yang ada di TC. Jadi bukan cuman yang ada di Jatinegara atau Rawabening, tapi dimanapun itu kita akan support. Selagi masih ada kopi gratis Aduh Mamae, dompet bergetar. Ay. Pesan kopi lagi ya? Ay, sudah cukup satu, cucup satu gelas. Ay mama. Ini ada juga lawasan, ini perak tebal. Ini ringnya aja udah 2.000. Ini ringnya aja udah 2 juta nih, ringnya doang nih. Tebal soalnya tuh handmade. Tebal dan detail ya. Detail banget. Dan porcelain udah tuh, porcelain. Versi, masuknya versi ya. Nah, ini kita liatin. Untuk koleksi kami di sini dari semua yang ada di sini, apakah kita bisa terima online atau gimana nih? Iya bisa. Kirim-kirim bisa ya. Nanti kita nomor teleponnya biar bisa dihubungin berapa nih? Ada. Tadi ini. Mana? Ini ada.
Nah, Pak Ujang ini, ya. Pak Ujang Abun. Oke. Okay. Ya, nah. Di 0878-3015-7004. Iya. Berarti bisa by phone atau via WhatsApp ya? WhatsApp dilayani, okay. Telepon apalagi. Oh, iya, mamai. Mantap. Siap. Kalau Pak Ujang full service. Full service lah ya. Iya. Tuh kita dari ujung ke ujung tuh. Iya. Nah, di kotak sono juga ada. Cuman ya, karena suhu lagi pada kumpul, jangan ya, kita gangguin. Ya. Aduh. Paling mantap kalau Pak Ujang. Mantap. Tempatnya asik ya, dan ya, apa namanya, pilihannya banyak. Pilihan banyak, nanti kalau yang mau lebih detail langsung merapat. Langsung. Soal harga saya rasa teman-teman tinggal langsung ke sini aja. Ya. Karena di sini pasti akan ada kebijakan harga. Dari beberapa harga yang kita sebutkan, baik itu ratusan sampai jutaan, betul, pasti masih ada kebijakan. Masih, masih ada di harga penawaran ya. Masih. Ini kenapa jadi dia yang mabok ini? Mabok, yang minumnya sih. Ah. Cuman maboknya sekarang. Oke. Okay. Siap-siap. Ini karena Pak Ujang lagi ya, ngobrol, nggak usah kita gangguin. Yang jelasnya itu beliau, ada namanya Pak Ujang, yang ownernya berarti ya, bang ownernya. Ya. Ah, jadi petinggi di ITC. Iya, jadi udah. Oh, alhamdulillah ya. Jadi bisa langsung ke sini, ya, langsung berbincang-bincang mau pilih yang mana, karena di sini banyak ya. Iya, banyak. Dari banyak Pak Ujang. Padahal saya sengaja mau biar dia pindah. Iya. Iya. Sengaja biar Bang Alvin pindah. Oh iya. Oke, okay. Oke, okay, sahabat Daeng, itu tadi hasil review saya di lapaknya Pak Ujang, salah satu lapak spesialis batu virus, walaupun sebenarnya di sini banyak pilihan lain. Yeah. Namun ini bisa jadi referensi lokasi apa favorit yang buat teman-teman kenapa koleksi. Jadi bisa langsung merapat ke sini ya, karena di sini pilihannya banyak. Makanya kalian jangan cuma nonton, banyak kan cuma nonton doang. Pokoknya kalau nonton, kalian beli ya, biar kita bisa support pelapak. Jadi kita support pelapak itu dengan cara membeli ya, biar mereka semangat juga untuk buka lapaknya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Makasih. Sama-sama. Oke, saya, ini saya mau kasih. Oh, saya mau kasih ada Turun Gunung ada kopi gratis. Aman ya, kita mah. Turun Gunung dari Dago. Iya benar ya, Turun Gunung. Aduh mama.